Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala syarifil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atbahi ajma'in wa ba'du. InsyaAllah kita nak mulakan baca kitab Qurratu Ain ni, matan Qurratu Ain. Dia ialah matan bagi kitab Fathul Mu'in. Hasyiah dia I'anatu Talibin. Ni matan dia sangat ringkas. Sebelum baca Fathul Mu'in, selalunya tertib pondok ni kita baca ni dulu, ambil faham dia. InsyaAllah faham dia, faham Fathul Mu'in. Cuma Fathul Mu'in tu dia ada masalah terperinci ya. Tapi kalau kita faham betul-betul matan dia, insyaAllah, maksudnya dah faham Fathul Mu'in semua sebenarnya. Pasal matan dia ni ringkas daripada keseluruhan kitab yang dalam kitab Fathul Mu'in tu. Bahkan yang pendek ni terpaksa disyarahkan pula dengan Fathul Mu'in untuk memahamkan matan yang pendek ni. Bayangkan mahalnya dia. Jadi insyaAllah kita nak boleh baca kitab atau matan ini. Kita baca Fatihah sekali, hadiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh muslimin muslimat, khasnya pengarang kitab kita Syekh Zainuddin Al-Malbari, Zainuddin Muhammad Al-Ghazali Ibn Ali Zainul Abidin Al-Malibari, masyhur dengan sebut Syekh Zainuddin Al-Malbari, Malibari, orang India, orang Kerala, Syekh Malibar, ulama besar di tanah India, mazhab Syafi'i. Jadi kita pun mazhab Syafi'i ambil pada kitab dia lah. Dia termasuk dalam sedarai ulama-ulama mutaakhirin yang fiqh dia berdasarkan apa yang telah itifak ambil daripada sahibul tarjih Imam Nawawi, yang Nawawi tarjih daripada Imam Ar-Rafi'in, dan semestinya mereka ni ambil daripada qawaid daripada imam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi hadiah oleh dia juga mohon kita kepada Allah Ta'ala dengan Fatihah kita baca ni dapat kita baca daripada awal hingga akhir. Amin Rabbal Alamin. Dapat faham pula hukum hakam yang dia nak cerita, dan kita boleh guna nanti waktu kita nak pakai dia dengan kita faham tu. Dan mohon pula kepada Allah Ta'ala agar dengan apa yang kita faham ni memudahkan kita untuk buat taat, jauhkan kita daripada malas, dan dibukakan pintu hati kita untuk jaga semua syariat tepat macam mana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas huraian mengikut qawaid Imam Al-Mujtahid Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Amin. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan li ruh syekh musannif wa ala hadhihi niyati syai'u lillah lahumul fatiha. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab ni muka surat 9. Mula-mula tu mukadimah mengarang tu biodata dia, kisah kita tak baca lah tu. Lepas tu baca sendiri, kita nak ambil pekah dia, yang lain baca sendiri. Tak kerti baca, ngaji lama sikit. Baik. Jadi nak baca ni, kita baca ramai-ramai dulu lah untuk supaya boleh hadam matan, insyaAllah. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatul kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallahi wa ba'du. Hadha mukhtasarun fil fiqhi ala mazhabil imam syafi'i rahimahullahu ta'ala wa sammaituhu biqurratil aini bimuhimmatid dini rajian minar rahmani an yantafi'a bihil azkiya'u wa an taqirra bihi aini ghadan bin nazari ila wajhihi al-karimi bukratan wa asyia. Baik, kata dia bidayatul kitab, hadhihi bidayatul kitab, ini adalah permulaan kitab, mukaddimah. Bahasa lain bidayah, mukaddimah. Bidayah lawan dia nihayah. Lughah bahasa tu sambil-sambil ya. Saja-saja nak belajar lughah, tak ada pun kadang. Sambil-sambil. Satu telinga kena peka. Bidayatul kitab. Jadi muqaddimatul kitab. Lawan dia nihayah. Jadi insyaAllah panjang umur kita akan sampai nihayatul kitab. Doa lah tadi. Kalau tak saya pergi dulu pun, ke hampa pergi dulu kan? Ke sama-sama pergi sekali kan? Harapan kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia bagi kita faham setakat mana kita dah belajar, tepat macam mana masyiah Allah Taala, kehendak Allah Taala kita berjalan atas muka bumi ini, perjalanan syariat zahir dia macam mana nak laksana. Saya belajar fiqh ni, dia adalah peraturan fiqh zahir. Fiqh zahir, maksud fiqh zahir ni fiqh jasad. Adapun kita belajar akidah, dia adalah fiqh qalbi, fiqh intiqad, fiqh iman, fiqh batin. Adapun tasawuf, dia adalah fiqh macam mana nak tazkiyah, nak tarbiyah. Fiqh macam mana nak kenal nafsu, nak kenal syaitan, macam mana nak kalahkan nafsu, kalau nak guna bahasa itu. Kalau guna bahasa lain, macam mana nak tazkiyah nafsu, macam mana nak latih diri kita yang malas ni, diri kita yang buruk ni. Diri kita ni, kita bukan tak tahu benda baik, tapi malas nak buat benda baik. Yang tu kena ngaji tasawuf. Tasawuf, ngaji ke arah tu. Nama pula tu dah kenal syaitan, nak buat apa, macam mana nak kaedah nak lawan syaitan, nak jaga syaitan, nak protect daripada syaitan boleh masuk dalam hati sanubari. Syaitan ni tak masuk zahir, dia tak kacau zahir. Syaitan ni tak pekik berlalung lalang pegang tangan kita, buat lari kita, tak ada. Syaitan ni kacau batin. Macam mana nak tahu perjalanan batin ni kacau kita macam mana, kecoh dia macam mana, macam mana nak ada protection daripada iblis syaitan. Yang tu laluan dia kena lalu proses tarbiyah, tazkiyah batin. Tu tasawuf tu. Lepas tu ada ke ilmu tasawuf, ilmu tarikat untuk tazkiyah batin ni? Adalah, awak tak ada pula. Rasulullah ajar ke? Adalah, Rasulullah ajar lah tu yang dapat kat kita tu. Cuma kalau dulu tak ada istilah ilmu khas atau nama tarikat tasawuf sikit itu. Macam mana fiqah ni? Rasulullah ajar fiqah ke? Apa pula Rasulullah tak ajar fiqah pula ke? Tak fiqah nak mari mana? Cuma zaman Rasulullah tak adalah atas nama istilahnya, jom saya ajar fiqah. Mana ada macam tu? Macam mana tajwid? Rasulullah ajar tajwid tak? Adalah. Tapi zaman Rasulullah tak adalah mai saya nak ajar tajwid. Ni hukum mat. Ni mat adil isukun. Ni mat jaiz mupasil. Ni mat wajib mutasil. Ni ismam, ni raum. Ni malah sugra. Ni malah kubra. Ni ikut kira nafik. Ni Ibn Amir, Asim. Ni Hamzah, Kisai. Mana ada dia ajar macam tu? Tapi dia ajar lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Dia ajar tak fiqah. Rasulullah ajar mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali macam tu. Ya tak?
Tapi macam itulah dia aja. Maksudnya apa yang telah disyarahkan oleh para ulama kita mengikut kaedah Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itulah sebenarnya intipati daripada apa yang Rasulullah ajar. Ha, boleh faham saya cakap apa? Boleh? Boleh? Rasulullah ajar ke wujud kaedah makak? Rasulullah tak ajar lah wujud kaedah makak. Tapi dia ajar tak? Memang Allah wujud. Rasulullah ajar tak? Dan ajar kita kena itikad memang Allah Ta'ala kidam. Ajar tak? Ha, atas nama subjek, atas nama pelajaran tak ada. Tapi istilahnya nafsul ilmi, nafsi terbiah, nafsil maudak, apa yang kita dok bahas, dok cerita ni, diri sebenar tu memang Rasulullah ajar. Rasulullah memang dia ajar tajwid, hakikatnya dia ajar fiqah, dia ajar tasawuf, dia ajar tauhid, dia ajar nahu, dia ajar saraf. Tapi tak adalah ni al-kalamu wal-lafzul marakabul mufi, tak adalah dia ajar macam tu. Boleh faham saya cakap apa? Hadanallahu ila siratal mustaqim. Saya syarah itu buat apa? Pasal ada pahaman-pahaman yang tergeliat kelotok tu, yang nama Wahabi tu, dia sibir situ lah. Kononnya nak ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, habis semua lempar apa yang disebut oleh ulama' tu. Sedangkan ulama' kita tiada apa yang dibuat melainkan semuanya adalah ambil pada Nabi SAW dengan keadaan mereka sangat pakar dan mereka telah menghuraikan ada yang dalam bentuk ijmali, ada tafsili, dari sudut ilmu tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia, itu ilmu syariat yang kita nak pakai. Untuk ilmu alat dia, nahu dia, saraf dia, balaghah dia, semua alat-alat yang kita nak pakai. Jadi kita belajar ni nak belajar berdasarkan fiqh rumusan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan kaedah-kaedah dia yang mereka sangat pakar dalam membuat hukum. Kita nak belajar dia siapa? Pasal semestinya apa yang dia sebut adalah berdasarkan kemantapan dia, kematangan dia memahamkan nas. Dengan tu dia proses, maka hukum tu dapat kat kita yang serba daif ini. Itulah bahasa ni. Baik, kita belajar fiqah. Memang kita tak belajar, kita belajar fiqah ni tauhidnya, tasawufnya sama. Sama prinsip dia macam tu. Tajwid sama. Kalau ikut sama Rasulullah, tajwid macam mana? Baca tajwid tapi Quran ada titik, tak ada baris. Untuk kita nak baca macam tu ke? Tak bid'ah ke? Bid'ah. Tapi kalau nisbah zaman kita tu bid'ah wajib. Bid'ah apa wajib? Berbaris, bertanda-tanda bacaan. Kalau tidak, tak kerti nak baca. Lani bid'ah tu bid'ah wajib. Haram dibuang tanda, haram dibuang titik. Pasal apa? Pasal apa haram? Pasal apa haram? Pasal apa haram buang tanda, buang titik? Pasal apa haram? Pasal dia akan mengubah baris. Bukan semua orang kerti baris. Mengubah baris, mengubah? Mengubah makna. Mengubah makna. Bila mengubah makna, boleh faham kalau nafsi orang taklah. Kalau nafsi pun tak faham macam mana nak kalau nafsi. Ha. Satu ulama' dah tutup jalan-jalan boleh menyebabkan jadi salah. Nah, salah dia bukan salah kecil tu. Ha, apa-apa yang boleh buat pada kesalahan tu telah ditutup. Antara tutup tu, yang kita sebut tadi lah. Supaya ada, jangan ada jalan-jalan yang batil tu, berterusan, berleluasa. Satu, atas disiplin fiqh, mesti ambil daripada Asy'ari, Hanafi, Maliki, Hambali. Satu, jaga juga. Masa apa? Ada puak zaman ni memang disebut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali rahimatullah alaih dalam satu masalah. Sagi dia nak bagi jawapan, dia kata saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan gini, gini, gini. Bukan macam tu kaedah dia. Ambil pendapat, lebih cenderung yang mana tu nafsu. Syaitan. Jadikan nafsu sebagai Tuhan. Jadikan nafsu dia sebagai pembuat syariat. Nafsu dia buat syariat. Kaedah kita bukan kita buat syariat, guru. Atas nama asalnya Nabi SAW. Untuk yang ajar kita, bimbing kita para ulama. Para ulama. Okey.
Jadi kita nak baca ni fiqah atau mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, dia bakar apa-apa pun rujuk. Cuma kita nak tengok Imam Syafi'i, kitab dia pun bukan senang, pasal dia ada istilah-istilah yang begitu klasik yang tak boleh nak fahamkan dia melainkan orang yang betul-betul mahir untuk faham dia. Satu, kita belajar fiqah ni bukan ambil daripada Imam Syafi'i tu, baca Ar-Risalah, baca Al-Um. Oh, kita tak ada, tak ada upaya kita. Bahkan zaman lah ni pun tak ada orang baca lah tu. Kalau ada orang buat telah, cik, masalah hukum je. And zaman lah ni kita nak ambil, ambil hukum yang dah siap yang telah mereka proses, supaya nak mengelakkan daripada kesilapan dan kecenderungan hanya ikut nafsu untuk menetapkan satu ketetapan hukum. Baik, sikit memusahkannya tu. Jadi kita nak belajar ni bidayatul kitab atau mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dah hari ya? Bukan saya, bukan suruh baca, tengok. Saya suruh baca, orang baca. Baik, dia mula dengan bismillah. Siapa duk galik suka baca mula dengan bismillah? Maksudnya, itu prinsip kita. Habis-habis tak reti apa, macam mana? Bismillah. Nak makan? Bismillah. Nak minum? Bismillah. Nak mula kerja? Bismillah. Nak mula khidmat? Bismillah. Nak menulis? Bismillah. Ini nak mengarang? Bismillah. Nak mengaji? Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Tambah hati hadir, apa dia? Aku mengaji ni dengan nama Allah. Maksud dengan nama Allah, dengan bantuan Allah, dengan zat Allah. Allah yang bagi aku kedegat aku, yang dia jadi zat aku, dia bagi zat aku boleh ada segala panca indera dan kemahiran untuk menerima ilmu ni, dan dia jadi aku di kalangan orang yang menuntut ni. Oh. Jadi bismillah ni baca dengan keadaan macam tu, hadir hati. Bismillah, bismillah. Bab macam ni dia kena latih, dah ajar. Satu kali kita pergi masuk madrasah, saya sebut tadi, madrasah sufi, memang nak ajar semua macam mana keadaan-keadaan nak tazkiyah nafsu daripada iblis syaitan. Begitu juga daripada nafsu, daripada hawa nafsu. Macam mana dia? Orang yang memang dapat latihan sempurna ni, oh memang dia akan sedara-sedari ni sebut bismillahirrahmanirrahim. Kita ni duduk pula tempat mulia ni, asuh-asuh lah. Siapa nak asuh ni? Sendiri asuh lah. Sendiri asuh. Maksud sendiri asuh macam mana? Jangan miss langsung. Main-main sunat. Qobliyah, ba'diyah, maghrib, isyak. Subuh ada bab qobliyah saja, maghrib. Zuhur, maghrib. Qobliyah, ba'diyah. Maghrib, ba'diyah, qobliyah. Isyak, ba'diyah, qobliyah. Memang ada. Lepas tu witir. Sebahagian daripada rawatib. Jadi kita belajar tu untuk kita pergi cari dengan ilmu kita faham mana taat aku nak buat. Satu. Lepas tu kita nak beri keutamaan hak mana. Untuk nak faham tu. Sikit ke sana. Jadi satu, dia mula kitab dengan bismillah. Dengan nama Allah. Nak isyarat kata dia orang mukmin dan tidak ada apa dia buat melainkan untuk cari redha Allah SWT. Bismillah. Syarah satu-satu panjang saya sebut atas nisbah kita baca, nak ambil besar dia nahu. Mukadimah, alhamdulillah illazi hadana li hadza. Jadi segala puji bagi Allah. Ya Allah ni allazi hadana li hadza. Dialah Tuhan yang telah menunjukkan akan kita li hadza ini. Hazah ini Allah nak tunjuk hidayat supaya kita boleh dapat ni. Nisbah pengarang, Hazah ni taklif pengarang. Kita, Hazah ni apa? Ngaji. Saya ngajar. Ngajar. Di atas kata Allah yang bagi kita hidayat semua ni. Haza ni, mengadang, mengaji, mengajar ni, sedarkanlah. Kalau tak ada bersandar ke orang ta'ala, tak ada ni lain skopang pun kita ni. Itu keedah-keedah nak muhasabah diri lah. Yang tua ada pelajaran khas dia, panjang umur jumpa.
Jadi dia mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadikan perangai kita juga mula dengan bismillah. Mana sedapat mungkin, selagi mana baik, bismillah. Dobit dari situ, setiap benda baik, bismillah. Benda haram tak ada di syariat, bismillah. Bahkan takut-takut memperolok keluar daripada agama Islam. Alhamdulillah. Baik, Allah Ta'ala dia bagi petunjuk kita untuk ni mengarang, menulis, membaca, mengaji dan sebagainya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Wa ma kunna, tidaklah kita semua ni, kami semua ni, linahtadiya, dapat petunjuk, semestinya dapat petunjuk, tidaklah kami semua ni pasti akan dapat petunjuk. Yang tu sedap katanya, tu makna tauhid. Lamul juhud kana manfi. Tidaklah boleh kami mendapat hidayat, laula an hadanallahu, jikalau tidak. Saya terima sekali lalu ya tuan. Jikalau tidak memberi hidayat akan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mula-mula kita pun dah sebut itulah. Puji Allah sebelum tu bismillah. Puji Allah Taala di atas kurniaan dia. Kerasnya apa kita nak ni, nak belajar. Belajar apa? Belajar kitab Qurtain. Kat kita tu. Di sebab pengarang dia boleh tulis, kita ambil manfaat. Alhamdulillah. Satu, bingung ngaji elok-elok aja rajin. Macam apa? Kita duk baca pengarang kita ni, pengarang pun tak kenal kita. Kita pun tak ada hubungan ni dengan dia. Sebab kita baca karya dia ni, macam mana? Maka kita di bawah buku catatan dia. Pasal kita adalah hasil daripada kitab yang ditulis. Satu hal ubahlah untuk ada kebolehan mengajar. Tanam siap semangat. Aku tak boleh mengajar, aku tak balik pun nak. Aku tak keluar pun nak. Selesai semua bab-bab yang pandu-pandu ain yang kita mengaji. Kitab demi kitab demi kitab tu. Selagi tak ambil, saya keluar. Sikit syarah situ. Jadi dia puji Allah Ta'ala, dia hantar petunjuk Allah Ta'ala beri ni untuk mengaji, mengarang, menulis. Dan kita tak akan dapat petunjuk kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk kita. Yang tu mesti faham. Cuma yang ni ungkapan ni lain. Hadan Allah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Masyur ya, ayat Quran ni, orang baca. Siap. Saya tak banyaklah syarah situ. Cuma biasakan bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Mudah-mudahan selawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yap. Tak syarah banyak. Kalau sebut sikit lalu nak menunjukkan akidah kita dalam perjalanan Islam ni, Allah Rasul, bismillah, alhamdulillah, selawat salam. Satu kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada kedudukan mak ayah kita. Bahkan seluruh makhluk Rasulullah paling tinggi. Pasal apa? Dengan sebab dia, kerana dia Allah Ta'ala jadikan seluruh makhluk ni. Baik, yang tu ada pelajaran dia khas pula. Jadi dia doa keselamat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Siapa dia ni? Badal dia Rasulullah. Badal lagi belum lagi Muhammad, Sayyidina Muhammadin Rasulullah badal. Kemudian wa ala alihi, ataf daripada Sayyidina Muhammadin. Yang tu saja saya sebut istilah-istilah nahu tu. Kalau biasa dengar, alhamdulillah. Tak biasa dengar, catat tulis. Ada masa tanya, tanya apa benda yang kita tak faham tu, yang kita catat tulis. Baik. Jadi selesai selawat dan salam atas Rasulullah. Wa ala alihi, dan juga kata dia selawat dan salam mudah Ta'ala beri ala alihi, kata keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasafi dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al faizina bi ridallahi. Yang para sahabat ni mereka telah berjaya, faiz,
mereka telah berjaya dengan mendapat redha Allah Taala al-faizin. Jadi di mukadimah semua bab yang diajarkan agama dia buat bismillah, alhamdulillah, selawat salam ala Rasulillah. Tu buat apa? Sahabat. Namun juga kita ada akidah dengan sahabat. Ada akidah dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran juga panjang tu. Baik, wa ba'du. Selepas pada itu wa ba'du wa ba'da basmalah alhamdulillah selawat dan salam. Yang ini memang salah satu uslub. Ada zaman Arab jahiliah lagi kan. Bahkan ada setengah riwayat kata orang yang mula-mula sekali menggunakan uslub wa ba'du ni adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang guna wa ba'du, amma ba'du. Dia gunakan kalimah-kalimah tu. Yang tu pun apa dia, apa dia, ngaji lama sikit lah. Oh Tuhan, kenapa ba'du, kenapa tak baca ba'da, kenapa tak baca ba'di, bila-bila boleh baca demikian. Ngaji lama sikit. Tapi asal ni, kalau atas sini wa ba'du, dia baca rumah pasal apa? Pasal dia baca ala taqdiril mudhaf. Dan diniatkan, dia sebut tu dengan semua mudhaf, mudhaf ilah dia ada. Jadi sah jual beli dengan kaedah-kaedah dalam bab baik untuk beri pembelian macam tu. Baik. Wa ba'da, ba'da bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Ba'da, ba'da basmalah, ba'da alhamdulillah, ba'da selawat wa salam. Fahadah. Fahadah tu jawab bagi syarat mahzuf. Asalnya wa ba'du, amma ba'du. Satu jawab dia fahadah. Wa ba'du bagaimana amma ba'du. Banyak enggak saya sebut sekali lalu gitulah. Hadza mukhtasarun, ini yang pengarang nak tulis yang ada dalam fikiran dia ni. Kalau kita takdirkan gitu, hadza tu isim isyarah, dia tunjuk kepada apa yang ada dalam lintasan hati atau benak fikiran pengarang kita nak karang kitab ni. Dia tunjuk oleh ni, aku kitab yang aku nak karang. Ni tu mana? Mastahdara fi zihni musaddiq, apa yang hadir dalam fikiran. Kalau saya lah nak buat kebun, nak buat apa? Nak kebun, buat kebun ni mana? Kebun ni mana? Sini. Kalau kita dah buat kertas kerja ke apa-apa, kita sebut nak buat kebun ni, ni ni yang kita tunjuk ni. Tapi kalau tak ada apa-apa nak ditunjuk, nak tunjuk mana? Ni dia nak mengarang. Soal dia dah tulis belum? Belum. Jadi tunjuk ni adalah kitab yang ringkas. Mana ni? Mana? Mastahdara fi zihnil musannif. Kita belajar kitab Arab macam tu, disiplin, nak faham. Dia kena cari bila ada isim isyarah, istilahnya kena cari musyarun ilaih. Isim isyarah kena cari musyarun ilaih. Isim isyarah kena cari musyarun ilaih. Apa benda tu musyarun ilaih ni? Apa yang ditunjuk? Dia tu suka jogging. Mana budak jogging? Dia tu suka jogging. Apa? Mana? Macam mana boleh tahu? Tengok ciri ya. Tengok ciri ya. Tengok ciri. Sebut dia tu. Jadi kita sebut nisbah dia tu ada tempat rujuk. Kalau kaedah domain kena cari rujuk, kalau isim isyarah kena cari musyaru ilaih. Sepi-sepi tu dengar lah. Tu khas kanji nahu, panjang umur, kitab-kitab besar. Boleh disebut tu. Kadang kita kecil-kecil ni orang tak sebut benda-benda tu. Kan? Cuma saya sebut tu untuk biasakan dengar. Biasakan dengar. Baik. Jadi ini isim isyarah mesti ada musyarun ilaih. Isim domir mesti ada marji'un domir. Sifat mesti ada mausuf. Ada juga, ada kaedahnya tu. Mubtada mesti ada khabar. Jar mesti ada majrur. Zorah mesti ada mudah, mesti ada dia mesti macam tu. Syarat mesti ada jawab syarat. Muqaddam mesti ada tali.
Quran pula lagi. Mukaddam mesti ada Quran. Mukaddam mesti ada tali. Qasam mesti ada jawab, jawab qasam. Setiap qasam mesti ada jawab qasam. Nah, sikitlah disiplin-disiplin ilmu je tu. Jadi hadza ni ditunjuk dekat apa yang ada dalam fikiran dia. Ni aku nak garang ni mukhtasarun. Jadi ini tu tunjuk mastahdara fi zihni, zihni usanih tu bahasa Arab dia. Dia nak garang ni mukhtasar adalah ringkasan fil fikhi dalam ilmu fiqh. Siap. Jadi cara dia dia hurai ni ringkas, nanti kita tengok ringkas tak ringkas. Memang ringkas sungguh. Kataan dia pendek tapi mempunyai makna yang sangat luas. Sampai kita mudah nak dobit Datuk Hukum, tengok ni. Tengok matan. Datuk matan ni, jasa ulama' yang menulis matan ni apa dia? Dia telah memudahkan kepada kita untuk adam jenis-jenis ilmu yang sepatutnya kita kena adam. Okey. Ini adalah ringkasan pada hukum fiqah adalah mazhabi Imam Asy-Syafi'i. Jadi fiqah kita, dia tak kira mazhab imam mazhab Asy-Syafi'i. Siap. Rahimahullah ta'ala. Jumlah tu dipanggil Mu'taridah pasal dia menengahi antara na'atafkan dengan wasammaituhu tu. Belah tu rahimahullah ni dia doa, jumlah doa ayah selepas disebut satu nama. Misalnya qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam tu dipanggil jumlah doa ayah. Jumlah doa ayah. Ayat untuk menunjukkan makna doa. Rahimahullah ta'ala. Baik, sama itu dah aku namakan dia haza ini, ini aku namakan dia mana? Dia ni ni apa? Mastahdara fi zihni al-musannif. Dia tunjuk itu. Ini aku namakan ni bi qurrati ain. Sama itu aku namakan haza tu sama itu, sama itu yang tadi bi qurratil ain, dengan qurratu ain. Dia namakan dengan qurratu ain nak buat apa kita ni? Bi muham bi muhimmatid din ai kainatun bi muhimmatid din. Qurratu ain kainatun bi muhimmatid din. Nama kitab tu watan qurratu ain nak membicarakan perkara-perkara yang sangat penting dalam agama, muhimmat. Ya. Okay, lalu terjemah. Dan dia tulis ni nak buat apa? Rajian. Tu mafhul ajlih bagi mukhtasarun, mukhtasar. Ataupun sama itu, sama itu sah. Aku namakan, namakan ni siapa? Nama, namakan dengan qurratu ain rajian. Ataupun boleh kata wasamaituhu rajian ni hal bagi samaituhu, domir tu tu hal kena aku mengharap rajian. Rajian maksudnya harap, mengharap min rahman ni daripada Allah Ta'ala bersifat rahman, ayyan tafi'a bihi al-azkiya'u, bahawa mengambil manfaatlah dengan dia bihi bihadha mukhtasar ni fa'il bagi yang tafi'ah azkiya'u oleh orang yang cerdik. Azkiya' orang cerdik. Azkiya' jamak daripada zakiyun, orang nama zaki cerdik. Maksudnya maksud dia cerdik. Sama ada memang cerdik ke dia bengong ke tu hai. Tapi terjemah bahasa Arab zaki maksudnya cerdik. Zakiyun, zakiyah ni azkia, ha, yang tu hafal nahu, sorry sorop vocab, ada benda saya kerti saya sebut, ambil dapat faham akan dia oleh orang cerdik. Kenapa dia doa gitu kan? Kenapa dia doa orang cerdik yang dapat faham? Pasal apa? Pasal kitab ni ringkas. Satu dia kata orang cerdik didoakan untuk boleh faham Allah. Jadi bila cerdik, orang faham boleh cerdik, orang cerdik pula dia kata bagus kitab ni, suruh pula pakai. Oh, semua
kebaikan dia buat tu atas rahmat Allah Ta'ala dalam buku catatan dia. Siapa yang tunjuk benda-benda baik. Jadi yang ni, dia kawan dia minta tulis harapan dia minar rahman, ay minallah. Rahman tu salah satu daripada asma'ul husna. Yang tafi'an bihil azkiyah, dia ambil pendapat oleh orang cerdik. Biar orang cerdik ambil. Sebab ilmu, memang tak ada orang jahil akan ambil ilmu. Tak ada. Setiap orang ambil ilmu, mesti orang cerdik. Mesti orang cerdik. Orang cerdik ambil manfaat. Orang bodoh macam mana? Mudah-mudahan dia ada hormat. Sebab orang bodoh, dah kaedah bodoh ni apa? Respek pada orang yang lebih tinggi pada kita. Itu kaedah. Allahumma salli wa sallam. Wa antaqira bihi aini, dan dia minta rajian-rajian an yantafi'a, antaqira bahawa atau daripada an yantafi'a. Hal kadang aku mengharap bahawa akan taqira qara'i khiru, bahawa tetaplah, asal mana tetaplah bihi dengan dia, dengan muhtasar ini, bihi muhtasar aini oleh dua mataku. Maksud aini aizati, akan jadi tetaplah diri aku. Dia aku akan tetap dalam agama. Antakira bi aini, baik, akan tetaplah diri aku, zat aku, ataupun antakira qara, antara mana tetap. Bergemerlapanlah. Kalau nak guna qara, maknanya itu salah satu lughah dia. Takira qara aini oleh dua mata aku. Maksudnya sebut mata ni mana mencerah muka. Macam-macam kaedah nak baca tu, nak ambil faham tu. Tambah muka limah kitab macam ni. Asal maknanya lughah asal kita pakai bahawa tetaplah dengan dia, dengan muhtasar ini, aini oleh mata aku, maksudnya zat aku. Ghadan bila? Asal mana ghadan? Esok, tomorrow. Bukan esok tu hari Isnin, tapi esok tu kiamat, hari akhirat. Ghadan, bahasa Melayu kita pun memang sebut macam tu kan. Tak apa, kita temu esok. Waalaikumsalam. Ya. Ambil. Jadi tetaplah dengan dia oleh mata aku, wadan esok, tomorrow, maksudnya hari kiamat, bin nazari, dengan pandang, ila wajhihi, ay ila zatihi, kepada zat Allah Ta'ala, Al-Karim yang mulia. Bila boleh lihat Allah Ta'ala ni? Bukratan wa asyiyah. Bukrah, pagi, asyiyah, petang. Boleh lihat Allah Ta'ala pagi, antara kata ulama, apa maksud pagi petang ni? Sentiasa. Boleh tengok pagi dan petang. Bila pagi ni? Ngaji jurumiah. Bukrah bila? Bukrah ni, dia awal pagi. Subuh sampai, subuh sampai gelincir matahari. Bukrah, asyiyah, zuhur, asyiyah, petang. Lepas isyak pun asyiyah. Ni lughah betul, saya tak ingat pasal lama tak berhati lughah-lughah ni. Dengan bahasa lain, boleh lihat siang dan malam, pagi dan petang. Tapi maksud dia sentiasa. Pasal lepas malam, siang. Lepas siang, malam kan? Apa maksud siang malam? 24 jam. Ingat Allah siang malam, apa maksudnya? 24 jam. Ingat Allah pagi petang, apa maksudnya? 24 jam juga. Bukan pagi petang, malam, malam tidur. Sikit dengan bahasa-bahasa itu. Macam mana pun, yang tu antara sebahagian daripada makna. Kata, kalau kita mengaji khasih mubalaghah, maksud pagi petang tu apa? Sentiasa. Maksud pagi petang sentiasa. Soal, belajar apa akidah?
Akhirat esok ada siang malam. Ada hari pun nama akhirat. Yaumul akhir. Apa maksud yaumul akhir? Tak ada malam lepas tu. Betul? Dah tak ada malam macam mana ada pagi petang? Ha, jawab. Ha, tu ngaji kena ngaji ya, elok. Dah kata tak ada malam macam mana ada pagi petang? Ha, ya. Itu yang maksud siap pagi petang tu. Oh, sentiasa. Sentiasa boleh pandang Allah Ta'ala. Ada ulama syarah kata dia, dah akhirat esok tak ada pagi, tak ada siang malam, tak ada pagi petang. Nama pun yaumul akhir. Selepas berlaku kiamat tu, masuk kubur dia tak ada malam lah. Tak ada malam lah. Tak ada malam dah alam barzah ni. Tak ada malam dah. Utuh ni disebut pagi petang ni, akhirat esok pun bangun di padang mahsyar, mana ada malam dah. Tak ada malam dah. Tak ada istilah mati, rehat, tidur. Tak ada. Tak ada. Pasal tak, dia yaumul akhir. Tak ada dah istilah rehat-rehat, tidur apa. Tak ada. Tak ada. Ni, akhirat esok tak ada lah tu. Sentiasa hidup sama ada dalam keadaan nikmat atau azab. Itu je. Itu je. Jadi apa maksud pagi petang ni? Kekerapan dia tu adalah kekerapan tempoh masa kat dunia pagi dan petang. Boleh? Boleh faham? Sebab akhirat, mana ada siang malam, mana ada pagi petang. Lepas tu, macam mana nak lihat Allah Ta'ala? Ada sebut pagi petang. Pagi petang macam mana? Pagi petang dengan iktibar masa yang ada kat dunia. Selang berapa jam pagi ke ada petang? Kalau ambil makna pagi petang macam tu. Dah ada pagi, ada petang. Berapa jam? Selang ni katalah 6 jam. Kalau selang 6 jam, maksudnya apa? Setiap 6 jam, Allah Ta'ala bagi keupayaan kita boleh melihat dia. Setiap 6 jam, dia bagi kita keupayaan boleh melihat dia. Ada pun nikmat syurga lain, makan minum bidadari, apa? Itu ambil, kan? Lah. Tak ada heran, eh? Tapi nak melihat Allah Ta'ala, pagi petang. Jadi, mana pagi petang? Tekat dia pagi petang dalam syurga. Di akhirat esok pun tak ada pagi petang. Tambah dalam syurga pun ada pagi petang siang malam. Itu sebut pagi petang ni apa? Pagi petang ni nisbah kadaran pagi petang. Dengan bahasa lain, pagi petang tu kadarnya. Wajah syabah dia pada kadarnya. Bukan pagi petang hakiki pagi petang. Pasal akhirat tak ada pagi petang, tak ada siang malam. Nama pun yaumul akhir. Apa makna yaumul akhir? Laisa ba'dahu laylah. Tak ada selepas dia malam. Siang sentiasa. Sentiasa cerah. Sentiasa cerah. Bahkan cerah dia tu, kalau di padang mahsyar sampai berpeluh. Bahkan panas. Bahkan dengan sebab peluh tu, mengikut iman masing-masing, di situ paras air dia. Kalau tak semayang, tak mengaji, bodoh melentung, wah apa je lah tu macam ni. Lemah. Dengan sebab peluh dia keluar di padang mahsyar tu, lemas dalam peluh dia sendiri, dalam lautan peluh dia. Walaupun duduk sebelah orang lain mukmin, mukmin sebelah tak ada apa-apa, dia sebelah ni lemas. Ha, tu alam sana iman lain. Iman lain. Jadi macam mana pun nak ambil faham sekali lalu mantan mukadimah hari ni, doa dia mudah-mudahan apa yang dia tulis ni orang cerdik boleh faham. Nak seronok ke rasa sedih? Sikit dan doa ni tu. Orang cerdik boleh faham. Untuk kita, kita buat apa ni? Nak mengaji kitab dia. Betul? Tak ada senyum-senyum sikit. Apa? Nanti kita baca kitab dia, faham tak? Tak faham? Nak faham lah. Untuk masuk dalam kata-kata dia. Apa dia? Cerdik. Jadi antara orang cerdik tu apa? Siapa? Kita. Siapa? Nak ambil manfaat nak kitab ni. Apa jalan nak ambil manfaat? Ngaji. Lagi apa jalan nak ambil manfaat? Hafal. Apa jalan lagi nak hafal? Salin. Salin. Kadang duduk saja salin lah. Belajar tulisan cantik-cantik sama. Saya memang tak ajar khat lagi. Bila entah nak ajar. Sambil-sambil benda tu. Tak ada pun tengok tu. Tiru tulisan. Tak ada pun refer tau.
Lalu kita tulisannya cantik tak? Tanya pada orang yang reti untuk membaiki tulisan kita. Macam mana kita tanya ada orang reti nak tengok kebacaan Quran kita, orang reti nak tengok apa persembahyang kita, orang reti tengok, cari orang reti untuk betulkan kita punya kehidupan. Sikitlah cara-cara macam tu sambil. Hari ni bidayah je, ukarimah je. Lepas nak mula ni, ada tugas sama pula, nak mula pula, padahal letih sikit. Macam ni lah, mula-mula kan. Ada soalan? Boleh? Jadi nahu tu saya nak berat sangat pun lagi, berat sangat kan, saya sebut sambil-sambil goreng-goreng gitu. Boleh telan-telan lah. Kalau agak menggelopor tu, tengoklah menggelopor kat mana. Mana tu mesti lorah, tulis, ambil kamus, tulis. Kamu dah belilah, sampailah pun tak buat apa, tak tahulah, bungkus pun belum lagi apa. Entah-entah, tak pegang lagi, tak belek pun lagi kan. Nak cerita apa? Dah buka belum? Kamus? Buka lah. Dia buat malu lah. Usah ni buka lah. Buka kan? 1-0. Saja usik-usik kita sikit. Amulia, buka lah. Buka apa? Buka plastik? Buka kamus? Tahu tengok macam mana? Tahu tengok? Ya, ya. Nanti kita tengok dia tahu tak tahu. Dia kata dia tahu tengok. Okey, soalan? Kalau ada? Sama itu bi qurratil aini kainatun bi muhimmatid din. Sebut panjang nak sebut tu, nanti ngaji nahu saya cerita. Bukan saja kat situ, wassalatu wassalamu ay kainani ala sayyidina alhamdulillahi ay alhamdulillahi mustahiqun lillahi. Ada benda tu, ada, nanti saya ajar. Bagus tanya tu, pasal boleh peka apa kainatun saya sebut tu. Ada tempat irab hal, ada tempat irab khobar. Ini tempat-tempat ta'aluk mahzuf yang kita kena takdirkan untuk synchronize ayat tu supaya dia betul dalam untuk formatting bahasa nahu dia. Tak faham tu lah, ngaji lama sikit. Satu saya sebut kainatun kainatun tu macam mana tu, ngaji lama sikit. Saya sebut lagi banyak sangat. Dia memang kena ngadap nahu betul. Lepas tu dengan alamat erok apa semua keti-keti ni saya sebut tu, insyaAllah boleh hadam. InsyaAllah boleh hadam. Semua jangan ponteng ngaji ya. Lagi balik kampung ke apa ke. Dan jaga kesihatan ni elok-elok lah. Jangan kena COVID. Demam kuning. Apa semua apa tu. Makan banyak. Jaga. Babak tu boleh ganggu tu. Okay. Lain. Yang mana? Fahadha ma istahdara fi zihnil musalli. Istahdar, hadir. Istahdara. Apa yang terhadir dalam imajinisasi pengarang. Bunyi moden sikit lah. Mastahdara fi zihnil musalli. Apa yang hadir dalam benak fikiran, bunyi kuno sikit kan, dalam imajinisasi pengarang terhadap apa yang dia nak karang, semua dalam fikiran dia. Dia tunjuk itu, ni mana? Kitab tak ada lagi baru nak tulis. Ni mana? Ni apa yang dalam fikiran. Okey, dah baca kitab Arab macam ni. Ragam ni macam ni. Hampa takkan jumpa ragam baca kitab macam ni melainkan dengan kitab Arab. Urdu tak ada. Orang putih lagi tak ada. Melayu. Lagi tak ada. Kayak dah harap je ada. Lagi. Lamul juhud. Pasal kaedah lamul juhud. Dia lam yang dia ambil jazam. Lamukai. Alan izangkai walamukai kan, kami jazam tadi, amin nawasib kan. Antara nawasib ni lamul juhud. Macam mana nak kenal lamul juhud?
lam yang masuk pada satu kalimah yang jatuh selepas daripada kana yang manfi, kana ataupun yakunu yang dinafian. Jadi wama kunna tu daripada kana, ada ma, lam tu dipanggil lamul juhud, lam untuk taukid dan ingkar. Kita sama sekali tidak akan boleh mendapat hidayat. Itu masa kalau terjemah lamul juhud tu asal ya, wama kunna, tidaklah kita semua linah tadiyah mendapat hidayat. Mudah-mudah itu kalau ikut dia ada makna taukid tu. Lama juga maksudnya tidak sama sekali kita akan memperolehi apa-apa ataupun sebarang hidayat laula an hadanallah. Dia punya kaedah nahu dia, translation dia punya tu. Saya nak panjangkan lagi sangat, panjang sangat satu saya sebut punya tu je. Satu ngaji ni ada tempat-tempat yang saya sebutlah, ada tempat kita sebut tafsil, ada sebut ijmal, pasal tengok orang yang dengar. Kalau orang dengar tu tengok macam boleh telan, ada yang saya sebut ringkas, saya tengok bertanya, saya ceritalah. Kalau tak tanya saya diam lah, pasal lagi saya cerita lebih nak faham beka apa pun tak faham. Okay. Masing-masing punya label lah, tanya pun mengikut label masing-masing. Ada orang kadang nahu apa tak tanya, dia tanya ustaz kata tadi kita banyak baca bismillah, jadi saya boleh tak saya nak amal apa-apa pun bismillah, nak makan bismillah, basuh pinggan baca bismillah, naik basikal bismillah, kayu basikal bismillah, corner masuk simpang bismillah, contoh kan, lompat jogging setiap langkah bismillah, boleh. Rupanya ditanya buat jogging masing-masing boleh. Tak sama lah, ada orang ni tanya ni, orang ni tanya ni, orang ni tanya ni. Yang tak ada tanya langsung ni, tu semak kuka otak, kepala otak senyek ke, silap raya ke. Pasal semua faham ni, pasal tak ada tanya langsung. Okey. Yang tu kadang kena bagi perhatian juga tu. Lagi. Ya. Kalau bahasa mudah tu ila wajhir rahman, murad ar-rahman Allah. Satu terus ambil pada murad, siapa hakiki marji' domir. Ya, wallahu a'lam. Al-faizin, batuk lagi orang nama faiz. Ala sahbi wa alihi wa sahbi al-faizin. Kalau tengok zahir tu naat bagi sahbi, dia isim jamak sah, sahabatun satu orang sahabat, sahbun sahabat-sahabat, ada sahibatun sahabatun, ada sahbun, ada ashab kan, jamak dia. Jadi sahbun isi jamak dengan mana, kumpulan para sahabat Nabi. Satu datang naat al-faizin, pasal manut dia mana banyak, mana jamak, maka datangkan naat dia jamak tu, naat hakiki. Jadi faizin naat bagi sahbi, sahbi makrifah, al-faizin makrifah alilam. Sekali lalu boleh lain. Antakira macam tu? Ya. Atah daripada ayin tafi'a. Ayin tafi'a wa antakira. Satu baca. Anu. Ulang an sadi atah, atah daripada anu. Satu diulang an. Kalau atah daripada ayin tafi'a wa takira, tak payah berbuat an. Kalau atoh daripada yang tafi'a, tak payah bubuan. Tapi bubuan di atoh atoh an yang tafi'a. Okey, faham. Tunggu kanji lain, tak faham tanya lain tu. Orang dia faham, tak apa, saya diam lah. Orang lain ada benda dia tak bisa dengar. Maksudnya ada benda dia tak kicap apa dia, tak faham. Lagi.
zakiyun, zakiyun, zakiyani, azkiya, waliyun, waliyani, awliya, khalilun, khalilani, akhilla, akhilla, zakiyun, azkiya, waliyun, awliya, khalilun, akhilla, habibun, ahibba, ahibba, ahibba'i. Lagi mendapat manfaat dengan mana husul syai ayyan tafi'i, bahawa dapat manfaat dengan dia oleh azkia fa'il lagi yang tafi'a dengan mana husul naf'i. Lagi dekat fazal tadi kita ada sebut jawab bagi syarat mahzud, ya, asalnya wa ba'du tu amma ba'du, waw tu ganti daripada amma, asalnya bukan wa ba'du, asalnya amma ba'du. Memang kita biasa dengar amma ba'du kan, betul pasal apa? Waw wa ba'du, waw tu ganti daripada amma. Mana tahu waw tu ganti-ganti pula, dia mengepek apa? Pasal ada fa, fa tu nak menunjukkan bahawasanya waw tu asal dia amma. Oh, ada dia lah macam tu dalam bahasa Arab. Tak faham kalau ngaji lama sikit. Ha. Pasal tu, bahasa Arab ni dia satu kaedah yang tak ada dalam kalimah ni. Tambah kita baca yang ni, kita baca mukadimah kitab, balaghah dia biasa je. Ada balaghah dia, saya cerita balaghah lagi panjang pula kan. Ha, kalau ada kitab, oh, kita baca kitab tu, bedanya balaghah tu, kita kata, oh, luar biasa kepakaran dia menulis dengan orang kata apa, bahasa-bahasa bombastik dalam bahasa Arab tu, untuk dia nak tunjukkan kitab apa dia karang tu. Kadang semuka tu kita tengok, buh. Saya masa saya jumpa Tok Guru almarhum Tok Haji Ghazali tu, dia kalau baca kitab paling syok tengok dia baca kitab bila mukadimah kitab. Kita paling menyampah baca mukadimah. Entah saya tak tahu. Saya mengaji paling tak suka baca mukadimah kitab. Pasal bahasa dia dalam. Saya ngaji Tuan Guru Haji Ghazali, dia paling syok baca kitab mukadimah. Kena sebaris yang dia baca. Cerita ilmu falak. Ilmu falak, nak mengaji ilmu falak, seminggu baca mukadimah. Ha? Mukadimah, mukadimah kutubah kitabnya. Ui, seminggu. Kalau sekali ngaji sejam, 7 jam. Cerita mukadimah, bismillah, alhamdulillah. Dia sebut ni markas lapalak lempak kelepuk 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 kelepuk. Seminggu tu cerita mukadimah kitab. Dia baca mukadimah tu seolah-olah dia dah selesai satu kitab lah. Dia kata, oh, tutup guru dulu lain. Kalau zaman dah ni orang baca mukadimah, dia nak penting isi dia nak sebut. Nak ulama' dulu, mukadimah tu dah menunjukkan apa benda dia nak sebut. Seluruh kitab. Oh, okay, main. Muhtasar, muhtasar. Sah belaka lah. Sah hazar tu mastah doro bizi musani ataupun muhtasar. Lagi ada nak tanya begini kot. Nak berhenti buku apa Ustaz? Ah, nak berhenti ni, nak berhenti ni. Berhenti ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri shamsika wa lana wada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikati al muqarrabin wa salim taslima ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kulama zakaraka zakirun wa ghafil an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kulama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون